Sementara itu, penduduk kampung Bangi Lama, Bangi Selangor yang serik dilanda banjir lebih 20 tahun menggesa pihak berkepentingan menyelesaikan isu itu dengan segera. Mereka mendakwa trauma setiap kali hujan lebat terbaru pada Ahad lalu. Wartawan Izati Rizan melaporkan. Kejadian jam 4.30 pagi Ahad lalu itu memaksa 82 mangsa daripada 19 keluarga bertumpang teduh di Pusat Pemindahan Sementara PPS, Sekolah Kebangsaan Bangi ini. Menurut salah seorang mangsa, Suryani Muhammad, cuaca yang baik siang tadi membolehkan mereka pulang untuk membersihkan kediaman masing-masing. Bagaimanapun, ibu empat anak ini memaklumkan kebanyakan perkakas rumah, terutamanya barangan elektrik, gagal diselamatkan. Ekoran paras air naik mendadak. Setiap tahun memang ada. Biasa bulan 5 kena, bulan 12. Tapi tak tentu lah, kalau hujan lebat tu memang dia adalah. Memang ada fedak lah kalau ikut. Tapi nak macam mana? Dah banyak dah dia orang ni buat ban apa semuanya. Kita orang kongsi-kongsi duit, YB bagi duit semua tu. Tapi jadi juga. Dakwa Tajuk Azhar Mak Razi pula, situasi banjir di kawasan itu juga bertambah buruk apabila paras air naik mencecah sehingga 5 meter. Selain ada rumah penduduk yang telah dinaiki air lebih 10 kali. Keadaan itu menyebabkan penduduk kampung itu dirundung gelisah setiap kali hujan melanda. Ketinggian 2021 tu lebih kurang dalam 5 kaki. Sekarang ni hampir 5 kaki. 2022, hujung tahun juga, dua kali kita hadapi. Parah lutut dengan parah pinggang. Itu pun untung rumah saya tak bukit sikit. Kalau rumah saya bawah, macam kawan belakang, sampai ke bumbung. Nak sedih pun tak sedih dah. Dari tahun 2000 sampailah sekarang ni. Setiap kali hujan, musim terkujuh, memanglah. Tapi perabot akak memang tak pernah tukar. Asal kena, jemur, basuh, pakai balik. Macam itulah. Barang elektrik itu juga. Menurut penduduk, tinjauan telah dilakukan pihak berkuasa untuk mengenal pasti kawasan yang menjadi punca banjir. Namun, sehingga kini belum ada penyelesaian jangka masa panjang dilakukan. Untuk itu, mereka merayu supaya langkah sewajarnya diambil bagi mengelakkan bencana lebih buruk berlaku. Izati Rizan melaporkan.